Oke, selamat datang di Anews Channel. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu isu yang sedang ramai dibicarakan oleh fans Naruto dan juga Boruto. Di mana isu ini pertama kali dengar dari salah satu netizen yang maha benar dan menyebutkan bahwa ada bocoran dari Masashi Kishimoto tentang anggota dari klan Otsutsuki beserta sebuah planet yang ditinggali oleh para anggota klan Otsutsuki. Dan lucunya ketika kami tanya dari mana sumber bocoran ini, dia bilang dari Masashi Kishimoto. Tapi pas kami tanya kapan Masashi Kishimoto mengatakan bocoran ini, apakah ada di databook atau lewat interview, si netizen maha benar ini malah berkata kasar dan sambil kasih jawaban cari aja di Google. Aduh. Padahal sebenarnya sebelum kita mengatakan sebuah informasi itu adalah bocoran, kita seharusnya mencari tahu dulu kebenaran dari informasi tersebut dan layak nggak disebut dengan bocoran. Maaf ya curcol, namun walaupun demikian kami tetap berterima kasih pada netizen maha benar ini karena berkat dialah akhirnya kami mengetahui kebenaran di balik isu ini. Nah, lalu benarkah isu bocoran ini adalah bocoran resmi? Dan dari manakah isu ini berasal? Mari kita bahas. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, setelah kami melakukan pembicaraan dengan salah satu netizen maha benar ini, kami pun mencari tahu kebenaran tentang isu yang sedang ramai ini. Dan apa yang kami dapatkan ternyata cukup mengejutkan. Karena walaupun sang netizen maha benar ini sudah mengatakan bahwa isu ini adalah bocoran dari Masashi Kishimoto, tapi ternyata faktanya berkata lain. Karena desain gambar serta penjelasan yang terdapat di dalam isu ini hanyalah buatan fans, di mana fan art ini dibuat oleh salah satu pengguna situs DeviantArt dengan nama akun Tsunaki Sabakuno. Dan bisa kita lihat di sini, Tsunaki Sabakuno sudah membuat banyak sekali fan art seperti Shinju Otsutsuki, Belial Otsutsuki, Nahan Otsutsuki, Oriana Otsutsuki, Toku Kaguya, Arista Otsutsuki, Nekura Otsutsuki, Shinora Otsutsuki, Kagura Otsutsuki, Jasin Otsutsuki, Planet Orion, dan masih banyak lainnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di situs DeviantArt dengan nama akun Tsunaki Sabakuno. Tidak hanya itu, Tsunaki Sabakuno sendiri juga memberikan sedikit keterangan untuk setiap fan art yang dia buat. Jujur, fan art dan keterangan yang dia berikan memang sangat bagus. Dan tidak heran ada beberapa fans yang menganggap bahwa fan art ini sebagai bocoran. Padahal ya teman-teman sudah tahu lah fan art itu apa. Jadi bisa dipastikan bahwa isu mengenai bocoran tentang anggota klan Otsutsuki adalah salah dan tidak bisa dianggap sebagai bocoran. Sekian dari kami, and see ya.